sangke Hisham bin Urwah rahimahullahu ta'ala. Amin. Innahu sa'tuni Hisham, sami'ah iku mendengarkan sopoh Hisham abahu'in ayahnya Hisham. Ya gulu mendiko sopo abuhu atau abahu sama saja. Lam yazal terus menerus amru bani Israel. Opo perkaranya bani Israel mustaqiman itu lurus. Hatta hadasa sehingga anya petofihim ing dalam bani Israel. Hatta hadasa sehingga anya petofihim ing dalam bani Israel al-muwalladun, al-muwalladun opo anak kang dilahirakan, yaitu abana usabaya umami, rupani piro-piro anak tawanan perang dari piro-piro umat atau bangsa, rupani piro-piro anak tawanan perang. Sabaya itu tawanannya. Jadi zaman dulu itu kalau berperang umat muslim menang karenanya, maka ini orang kafir bisa dijadikan duta, terus bisa dijadikan sebagai tebusan. Jadi mungkin ada orang Islam yang ditawan juga, maka ditukar, dibebaskan dengan catatan umat muslim juga dibebaskan, atau istirqaq dijadikan duta, ditawar dan nanti dimanfaatkan. Apa artinya? Kalau punya keahlian menulis, maka nanti disuruh mengajar menulis. Kalau punya keahliannya, terserah keahliannya, dimanfaatkan nanti, atau disuruh masuk Islam. Fa'ada sumongko nganyar-nganyari atau memperbaharui Fihim ing dalam bani Israel al-gola ing ucapan birro'i kalawan pendapat ro'yun itu pendapatnya sendiri ya, birro'i kalawan pendapatnya sendiri wa'ogolu dan menyesatkan sopomu waladun wa adallu lan menyesatkan sopom waladu bani Israel ing bani Israel. Golah ngantiko sopo Hisham wa kanahlan ono abi sopo bapak Hisham. Ya gulu iku ngantiko sopo abi. Ya gulu iku ngantiko sopo abi as sunanah naptepno sopo siro ing sunan. As-sunanah sama maknanya naptepno sopo siro ing sunnah. Karena fa'inna sunanah mongko sa'duni biro-biro sunnah iku kiyamudini, itu cagai agama atau pilar agama. Kiyamudini itu cagai agama atau pilar agama. Warawa dan meriwayatkan Ibnu Wahab sopo Ibnu Wahab Ani Ibnu Syihab saking Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Amin. Golah ngantiko sopo Ibnu Syihab innal Yahud saktuni wong Yahudi wa nasoran dan orang-orang Nasrani inna man salahu itu meninggalkan atau lepas minal ilmi saking ilmu alladzi kanahkan onu opo ilmu biaidihim iku nengarbi al-Yahud wa Nasara. Mereka melepas ilmunya, tidak mau belajar, cuman hinas tukilu ing dalam nalaikani merasa bebas, ing dalam nalaikani hinastaqallu ing dalam nalaikani merasa bebas ar-ra'yah ing pendapat, pendapatnya sendiri maksudnya wa akhadhu
lan ngalap sapa al-yahud wa nasara wa akhadhu lan ngalap sapa al-yahud wa nasara fihi ing dalam ar-ra'yu fihi ing dalam ar-ra'yu wa rawal lan meriwayatkan al-bukhari sapa imam bukhari fi sahihihi ing dalam sahihnya bukhari fi sahihihi ing dalam sahihnya bukhari an Urwah saking sahabat Urwah radhiyallahu anhu amin qolah ngendika qolah ngendika sapa Urwah haji alaina atas kita sapa Abdullah bin Amr sapa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu amin fasamitu mongko mendengarkan sapa insuhu ing Abdullah bin Amr ya gulu ngendika sapa Abdullah bin Amr samitu mendengarkan sapa insun dan nabi ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gulu ngendika sapa nabi innallaha sa'tuni Allah ta'ala iku la yanzi'u iku tidak mencabut sapa Allah la yanzi'u iku tidak mencabut sapa Allah al-ilma ing ilmu al-ilma ing ilmu ba'da an a'tahu ing dalam setelah memberi sapa Allah taala engkau hu ing ilmu ing dalam setelah memberi sapa Allah taala humu engkau hu ing ilmu intizaan kalawan mencabut temenan intizaan kalawan mencabut temenan walakin akan tetapi walakin akan tetapi yantazi'u mencabut sapa Allah taala hu ing ilmu minhum saking kaum ma'abdil ulama beserta dicabutnya ulama atau wafatnya ulama ma'abdil ulama beserta wafatnya ulama bi'ilmihim beserta ilmunya ulama bi'ilmihim beserta ilmunya ulama fayabagha mongko tetap atau tersisa nasun sapa manusia juhadun yang bodoh atau yang goblok yang alim sudah wafat yang masih hidup orang-orang yang bodoh terus yustaftuna dijaluk fatwa atau dimintai pertanyaan sapa nasu juhal orang-orang yang tidak ngerti agama ditanya hukum maka fayaftuna mongko berfatwa sapa nasu juhal maka mereka memberi jawaban hukum padahal tidak ngerti agama jawaban hukum itu birohihim kalau pendapatnya nasu juhal birohihim kalau pendapatnya nasu juhal fayudhilluna mongko sesat sopo nasu juhal mereka sesat juga wayudhillun dan mesesatkan sopo nasu juhal wayudhillun dan mesesatkan sopo nasu juhal fahadastu mongko bercerita sopo insun fahadastu mongko bercerita sopo insun bihal kalawan makola atau cerita tadi sama saja atau ucapan Aisyah ta ing Siti Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi rupani istri Nabi sallallahu alaihi wasallam summa inna Abdullah bin Amr mongko nulis satune Abdullah bin Amr iku haji sapa Abdullah bin Amr
ba'du ing dalam setelah haddastu, hadas tadi atau ing dalam setelah cerita, fagolat mongko ngendiko sopo Aisyah, ya bena ukti, wahai ponaanku, wahai anak dari saudariku atau ponaan, ya bena ukti, wahai ponaanku, intolik berangkat sopo siro ila abdillah marin abdillah, fastasbit mongko amrih nap tap sopo siro li korona ingsun menhu sangkeng abdillah alati engwong hadasakan bercerita sopo alati ni engsun menhu sangkeng abdillah. Fajitu mongko teko sopo ingsun. Fasaltu mongko bertanya sopo ingsun. Hu ing abdillah. Fadasa mongko bercerita sopo abdillah. Ni ing ingsun bihi kalawan alladhi. Tanahwima koyok. Sesamanya perkara hadis ini kan bercerita sopo Abdillah ni insun. Fa'ata itu mongko teko sopo insun Aisyah ta ing Siti Aisyah. Fa'akhbartu mongko memberi kabar sopo insun ha ing Siti Aisyah. Fa'golat mongko mendiko sopo Siti Aisyah. Wallahi dami Allah ta'ala. Laqad hafidhah. Ya teman-teman hafal sapa Abdullah bin Amr, sapa Abdullah bin Amr. Wa fi Fathil Bari. Lan ing dalam kitab Fathil Bari. Wa fi Fathil Bari lan ing dalam kitab Fathil Bari. Al-Masruq sangkeng Masruq. Ibnu Mas'ud sangkeng Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Amin. Boleh mendika sapa Ibnu Mas'ud. La ya'ti, tidak akan datang. La ya'ti. Ora teko alaikum atas sira kabe opo zaman. Illa wa huwa kecuali hale utawi zaman. Asalnya itu lebih jelek. Mimma saking perkara karena kandeng temu opoma, namanya karena tam, nggak butuh khabar. Mananya bimana wujud? Karena kandeng temu opoma qablahu ing dalam satu zaman. Zaman setelahnya itu lebih jelek daripada sebelumnya. Hari ini lebih jelek dari kemarin. Ama iling-iling ini satu insun la u'ayinu orang nentuakan sopo insun atau tidak menunjuk sopo insun amiran ing pimpinan khairan kan lebih baik min amir dari pimpinan yang lain wala aman dan tidak menunjukkan satu tahun khairan yang lebih baik min amin dari tahun yang lain walakin akan tetapi ulama hukum utawi piro-piro ulama sirokabih wafukaha hukum lan piro-piro ahli fikihnya sirokabih ya habuna itu mana aslinya hilangnya wafat para ulama wafat atau meninggal sumah la tajiduna mongko nulis tidak menemukan sopo siro kabeh seperti sekarang yang di depan ini Ustaz Zainal untuk beberapa tahun kemudian yang di depan yang ngajar bisa jadi Mas Putra ya bisa jadi Mas Rasa
atau bisa jadi kang kafir. Nah dulu sama ya, dulu sama Ustaz Zainal yang di sana yang makna belajar, sekarang di depan. Untuk beberapa tahun berikutnya mungkin 100 tahun yang lalu bisa jadi kang udin. Atau bisa jadi kang agung di depan. Beberapa ratus tahun yang lalu. Walakin is tapi sumah lata jitu kemudian kalian semua tidak menemukan minhum sangkeng ulama lan fuqaha karena sudah wafat semuanya, tidak menemukan khulafah ing pengganti kiai, tapi duriannya enggak ada yang bisa baca kitab, itu kan banyak ya tokoh NU tapi keturunannya itu ada apa tidak menjadi orang NU, itu kan banyak enggak ada penggantinya. Kemudian sunnah yaitu mengkonuli tekokong sapa kaum yuftanah kan minta fatwa kan memberi fatwa sapa kaum memberi fatwa ya iftar memberi fatwa sapa kaum fil umur ing dalam pira-pira perkara biraihin. Nah, ini bukan ulama memberi fatwa biraihin kalau pendapati kaum memberi fatwa dengan, sesuai dengan pendapatnya bukan dengan ilmu. Kemudian karena seperti maka fayyid sedumuna mongko merusak sapa kaum al islam ing islam, yang merusak islam itu fatwanya orang-orang yang tidak berilmu sehingga wayuhdimuna dan merobohkan sapa kaum dan merobohkan sapa kaum hu ing islam. Al-Fatihah.